sate, 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 makan sate. Ini baru sate, nasinya 5, ini nasi timbel ini. Mas, boleh tanya mas? Penasaran saya. Ini nasinya gimana ngitungnya ya? 36.365 rupiah. Ini 7.000. Oh gitu ya? Ya. Nih, mas sampai kayak gitu. Oh lucu ya? Baru pertama kali lihat. Oh penasaran saya. Luar biasa. Gak apa-apa. Mantep ini sate. Oh ya. Baik. Yang mau disatein? Mana yang mau disatein? Ini aja nih. Mau disatein? Ish, udah capek-capek sampai ke Purwakarta, kita tuh mesti makan sate Maranggi Haji Yeti. Ayo makan dulu lah. Sate. Kambing. Tusuk satenya aja gede loh ini. Maranggi. Nasi. Cabai hijau ya. Banyak cabainya ini, hati-hati bagi cabai. Mantap pol. Oh, ada sate. Nasi timbelnya juga gurih banget ini. Enggak ada bau kambingnya. Yang ada bau sate. Puasnya. Coba kasih kecap manis rasanya kayak gimana ya, kayak makanan bocah. Ini banyak cabenya itu loh. Kasih sini lebih enak kayak. Baru sate. Dari kemarin kita makan apa coba? Ini yang ayam nih. Ayam. Mantep tuh. Ayamnya betina apa jantan ya? Bencong. Ini cabenya tuh lihat. Nasi timbelnya dibungkus pakai daun pisang. Cabenya jangan ditanya. Mantul, weh. Ini. Ini harga terkini sate Maranggi, tapi harga sesuai dengan rasa. Jangan ditanya, nampol. Beda sama yang di jalanan. Mantap. Sendiri habis 10 tusuk. Rasanya edan asli. Yang nggak pernah makan sate Maranggi, pas sudah makan tuh pasti tahu rasanya bedanya tuh. Habis. Mantap kok. Sampai bersih gini nih, tinggal cabe doang nih. Ini yang suka cabe habis ini. Tuh, masih ada satu nih. Wih. Jangan disisa tuh. Aduh. Kacau ini. Capek-capek ke Purwakarta.
10 tusuk.